Hai hai hai, selamat datang di channel Gantanganku. Burung beo merupakan burung yang sangat pintar karena dapat menirukan suara manusia dan hewan lainnya. Maka kamu jangan heran ya jika burung beo sering ditempatkan di depan rumah sebagai penerima tamu. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu bagaimana cara melatih burung beo bicara. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukunganmu di channel ini. Satu, usia burung beo. Pertama yang kamu lakukan adalah memilih burung beo yang masih anakan untuk dilatih bicara. Ciri-ciri burung beo anakan adalah di bagian jawer belum kelihatan atau sedikit kelihatan tetapi masih pendek. Dua, latihan dengan suara MP3 atau YouTube. Berikutnya, kamu bisa melatih burung beo kamu dengan suara MP3 atau dari YouTube. Tiga, latihan dengan suara burung beo lain. Jika kamu memiliki burung beo lain yang sudah bisa bicara, kamu bisa melatihnya dengan cara mendekatkan kedua burung beo kamu saat pagi sampai sore. Dan pada malam harinya, kamu bisa pisahkan agar siangnya terjadi ikatan batin yang kuat. 4. Latihan dengan pemiliknya langsung. Jika kamu punya waktu luang, maka ini lebih baik bagi burung beo kamu untuk kamu latih sendiri secara langsung. Sapa dan ajaklah bicara burung beo kamu dan usahakan setiap berangkatan dan pulang kerja menyapanya dengan kata-kata yang sama. Lalu, setelah satu kata tersebut sudah dikuasai, maka kamu dapat menambah kata yang lain. 5. Latihan di tempat ramai. Kamu juga dapat melatih burung beo kamu di tempat yang ramai agar burung beo kamu bisa menirukan suara orang yang lewat secara alami. Tetapi sebenarnya cara ini cukup beresiko karena bisa saja orang yang lewat mengajarkan kata-kata kotor atau kasar yang bisa ditirukan oleh burung beo kamu. 6. Demikianlah tadi cara cepat melatih burung beo bicara. Jika kamu punya cara lain agar burung beo cepat bicara, silakan tulis cara kamu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga klik tombol like dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Terima kasih.